Kembali lagi di channel Angga Part Shop Malang. Kali ini kemarin saya ikutan giveaway dari TK Racing edisi THR Hari Raya. Ada 3 pemenang. Ada yang hadiahnya karburator, ada yang gear sentrik, ada yang coil. Semuanya dari TK Racing. Nah, alhamdulillah saya dapat karburator merek TK ukuran 31. Kita kupas saja apa isinya. Ini yang pertama dapat selang bensin. Yang pasti karburatornya. Ini 31. Ada logo TK, tulisan TK Racing. Ini cuknya model gini, seperti PE26. Ini ada tulisan TK Racing, for race only. Di gaya balap ya. Gaya rian ya ndak popo, wisak mampu mulah. Sak senengmu. Terus ada lagi, dapat jarum 1. Pilot jetnya dapat 1. Main jet dapat 3. Ya. Kupas semua, tak cek satu persatu. Barangkali rekan-rekan yang mau milih mau pakai karburator apa, setelah lihat review ini mungkin bisa milih TK, monggo silahkan, itu hak kalian. Ini tak kupas. Ini ada pilot jet ukuran 38. Pilot jet ukuran 38. Ini untuk main jet. Main jet ukuran 118. Main jet 118. Dapat lagi ukuran 115. Nah, kelihatan 115. Dapat lagi main jet ukuran 112. Ini dapat cadangan jarum. Bisa di-stel. Ada kodenya. Kodenya B19 kalau kelihatan ya. B19. Oke. Ini karburatornya, tak bongkar sekalian. Bersekat. Ini skepnya, finishingnya sama nilai sendiri seperti apa. Yang pasti ini mantep sih, dari bahan nih kuningan, dari skepe tertera kode FC Keihin 40, seperti logo Keihin 40. Sebentar. Tak lepas sih sekalian. Kita lihat jarum skep yang bawaan. Untuk yang bawaannya dari karbu seperti ini. Ini tertera kode TK 31. Sorry. TK 31. Oke, semoga jelas. Ini kalau dibandingkan dengan jarum yang cadangannya,
lebih panjang yang langsung bawaan dari karbunya. Jadi kalau mungkin yang lebih boros, mau yang motornya spek boros, bisa pakai yang ini. Oke, seperti itu. Itu untuk jarum. Untuk dalamnya seperti ini finishingnya. Ini ada lubang mungkin seperti power jet fungsinya. Untuk rekan-rekan yang tahu bisa komentar ini fungsinya sebagai apa. Kalau menurut saya sih mungkin pilot power jet ke sini. Untuk RPM atas kita bongkar untuk cambernya atau mangkok. Sebentar, keras sekali ini. Tak pakai obeng ketok. Oke, lanjut. Buka dulu cambernya. Seperti ini chambernya. Kita buka aja. Bentar. Kita bongkar dulu pilot jetnya. Kita cek. Ukuran berapa? Ini tertera ukuran 122. Yang bawaannya yang nempel di karburator 122. Untuk pilot jetnya, oh ini kelihatan, nggak perlu saya bongkar ya. Ini tertera ukuran 35. 35. Ya seperti inilah. Oke. Saya pasang kembali. Rekan-rekan yang mau beli produk Tika Racing, ini saya jelaskan sedemikian rupa. Barangkali pilih Tika Racing, monggo. Oke, pasang ulang.
udah seperti itu saja. Pep, kalau beli produk TK Racing, karburator diameter 31, dapat karburator, jarum cadangan, pilot jet dapat 1, main jet dapat 3. Mungkin seperti itu barang yang kalian dapat kalau beli karburator ukuran 31. Ya, semoga bisa menjadi tolak ukur kalian memilih karburator untuk performa, support performa motor kalian.